Shalom, keluarga yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan merenungkan renungan untuk keluarga yang kali ini dengan tema mengelola kemarahan bagi orang tua. Sebelum kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Engkau kembali memberikan waktu bagi keluarga kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya boleh kami pakai sebagai pedoman kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyempurnakan pengertian kami. Haleluya. Amin. Renungan kita kali ini akan kita pelajari bersama-sama dari Kolose 3 ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat yang ke-21, demikian kebenaran firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat pada ayat ini, ditujukan seperti kepada bapak-bapak. Tetapi kata bapak-bapak ini dipakai untuk mewakili orang tua, dan tentunya ini berlaku untuk ayah dan ibu. Hal ini bisa kita lihat dari ayat-ayat yang sebelumnya pada Kolose 3 dalam perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat yang ke-18 itu adalah ayat yang ditujukan bagi para istri, para ibu. Ayat yang ke-19 ini ditujukan bagi para suami, para bapak. Ayat yang ke-30, 20 ini ditujukan kepada anak-anak. Nah, ayat yang ke-21 ditujukan kepada orang tua. Dan dalam ayat ini yang kata yang dipakai adalah bapak-bapak. Ini mewakili orang tua. Karena pada zaman itu bapak-bapak ini dipakai sebagai kata yang mewakili otoritas orang tua. Dan di masa sekarang, otoritas orang tua itu juga ada pada bapak dan ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan satu ayat ini merujuk kepada didikan bagi orang tua, supaya orang tua tidak menyakiti hati anaknya. Mengapa orang tua tidak boleh menyakiti hati anaknya? Supaya jangan tawar hati anak kita. Yang terjadi di dalam kehidupan berkeluarga, setiap hari tentu ada dinamika, pengalaman-pengalaman, tentu ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita tidak duga. Begitu juga dengan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kadang-kadang kita terkejut dibuat oleh tingkah laku mereka. Orang tua punya ekspektasi bahwa anaknya itu akan menjadi anak yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tetapi dalam perjalanan waktu tidak selalu demikian. Ada kejadian-kejadian yang mungkin membuat orang tua kaget, atau terheran, atau takjub dengan prestasi yang dilakukan anak-anaknya mungkin. Kalau kejadian yang seperti ini, orang tua merasa, oh iya, bersyukur. Memang begitulah seharusnya. Tetapi kalau ada kejadian-kejadian yang membuat kaget, yang itu merupakan hal-hal yang tidak kita inginkan, kadang-kadang kagetnya kita itu kita ungkapkan dengan emosi yang negatif. Kadang-kadang orang tua kemudian melihat tingkah laku anaknya tidak sesuai yang dia harapkan, muncullah yang disebut dengan kemarahan. Boleh nggak orang tua marah? Boleh, kenapa tidak? Justru kemarahan orang tua itu diharapkan bisa mendidik anak-anaknya untuk memahami bagaimana mereka harus berlaku dengan lebih benar, berlaku dengan lebih baik dari sebelumnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kadangkala kemarahan orang tua yang bertujuan baik justru membuat hati anak-anak terluka. Padahal orang tua pun sadar, ketika orang tua itu marah, tentu ada tujuan untuk kebaikan anaknya.
maka yang menjadi fokus kita adalah bagaimana orang tua bisa mengelola kemarahan sedemikian rupa supaya anak-anak paham maksud dari orang tua. Ketika orang tua menjadi marah, itu ada penyebabnya. Dan reaksi kemarahan itu adalah sebuah harapan supaya orang tua menjadi penasehat bagi anak-anaknya, sehingga anaknya merespon kemarahan itu dengan perubahan sikap yang menjadi lebih baik. Tetapi ketika kemarahan itu melukai hati anak-anak dan membuat mereka tawar hati itu maksudnya bisa apatis, bisa tidak peduli, bisa tidak mempan lagi dengan nasihat orang tua. Baiklah, kita mau mengelola kemarahan kita supaya tepat sasaran, supaya kemarahan kita itu dipahami oleh anak-anak kita sebagai sebuah didikan yang mengajak mereka untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Saya punya selembar kertas yang menjadi simbol karakter anak-anak. Mula-mula ketika mereka dilahirkan, mereka masih belum berbentuk apa-apa, polos dan kosong. Dan tugas orang tua adalah membentuk lembar kertas ini menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang dikerjakan oleh orang tua. Jadi orang tua itu adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk membentuk karakter anak. Di tengah-tengah perjalanan anak-anak bertumbuh, ada pengalaman yang mereka lalui, ada situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tua, tidak sesuai dengan harapan anak-anak. Tetapi kehidupan itu membuat anak-anak terus-menerus terbentuk menjadi sesuai dengan bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik mereka. Kalau lipatan itu direnungkan, dipikirkan, dilakukan dengan ketaatan, tentu akan membentuk sebuah lipatan yang rapi, yang jelas bentuknya. Oh, ini segi empat. Yang jelas bentuknya. Mungkin kita mau membentuk sebuah perahu misalnya dari kertas ini. Tentu ada proses yang harus dilakukan dan tidak bisa instan. Orang tua kepingin, misalnya kita menggunakan analogi kertas ini, oh, saya kepingin membentuk sebuah perahu. Maka tidak bisa dari kertas yang polos tadi, yang hanya kotak tadi, dengan waktu yang sebentar lalu tiba-tiba berubah menjadi perahu, tentu tidak bisa. Membutuhkan proses kesabaran, membutuhkan waktu, membutuhkan ketelitian, membutuhkan ketaatan akan kehendak Allah, membutuhkan pengetahuan tentang petunjuk-petunjuk bagaimana menjadi orang tua yang seturut dengan kehendak Bapa. Kita lakukan terus-menerus. Kita usahakan itu terus-menerus sehingga bentuknya sesuai dengan kehendak Allah. Mula-mula menjadikan manusia itu tentu dengan maksud dan tujuan yang baik. Ketika kita sudah membentuknya dengan telaten, sudah dengan tujuan tertentu, oh, jadi perahunya. Nah, kita berproses bersama-sama dengan anak. Kadang-kadang mereka melakukan apa yang mereka inginkan sendiri, bukan sesuai dengan usaha kita untuk membentuk mereka menjadi baik. Tetapi semua membutuhkan proses sampai menjadi perahu. Di tengah kita membentuk karakter anak-anak kita seturut dengan kehendak Bapa, tentu tidak semudah seperti kita membuat sebuah perahu. Ada kalanya mereka sulit ditekuk, ada kalanya mereka mau membentuk dirinya sendiri. Kita boleh memberikan nasihat, kita boleh menegur mereka dengan kemarahan. Tetapi biarlah teguran itu tetap berupa lipatan-lipatan yang membentuk karakter mereka. Jangan sampai teguran kita, kemarahan yang diluapkan tanpa melihat apa yang dibutuhkan anak-anak, itu bisa membuat mereka sakit hati. Ketika anak sakit hati, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hati mereka. Bisa saja mereka menjadi rapuh. Bisa saja mereka menjadi berubah bentuk, tidak sesuai lagi dengan kehendak Bapa. Bisa saja kemarahan yang diberikan oleh orang tua dengan maksud baik itu melukai hati mereka, sehingga mereka tidak sesuai lagi dengan kehendak Bapa. Karena mereka tawar hati, karena mereka tidak mau lagi dengar nasihat orang tua. Bahkan mereka mulai jauh dari Tuhan. Berawal hanya dari teguran-teguran, kemarahan-kemarahan yang
itu melukai hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama berjuang untuk mengelola kemarahan kita kepada anak-anak, untuk mengelola nasihat kita kepada anak-anak supaya tidak melukai hati mereka. Supaya kemarahan kita bukan kemarahan yang merusak bentuk mereka. Bukan kemarahan yang kemudian mengalihkan cara Tuhan atas kehidupan mereka yang sudah disediakan Tuhan begitu baik untuk anak-anak kita. Mari kita bersama-sama untuk memahami apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya kita bisa mengelola kemarahan kita kepada anak-anak kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita perlu menyadari bahwa ketika anak-anak kita salah, itu artinya mereka sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Maka pada saat anak-anak kita melakukan kesalahan, kita perlu menahan reaksi kita untuk merespon kesalahan anak. Kita perlu tenang sebentar. Kita perlu memahami bahwa, oh, ketika anak-anak saya melakukan kesalahan, itu artinya mereka sedang belajar untuk jadi lebih baik. Berarti ada usaha yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Maka meskipun pada akhirnya usaha mereka berakibat sebuah kesalahan, tetap kita harus memberikan apresiasi. Maka reaksi yang perlu kita lakukan adalah menenangkan hati bahwa betul anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi setidaknya kita paham bahwa anak-anak kita sedang mengupayakan diri untuk menjadi lebih baik. Maka pada saat anak-anak melakukan kesalahan, setelah kita meredakan emosi kita sendiri, menenangkan hati kita, kita hampiri anak-anak kita, kita jumpai mereka. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan apresiasi. Misalnya, ketika anak berlatih untuk mencuci piring lalu piringnya pecah, bukan pecahnya piring yang menjadi fokus kita, tapi yang menjadi fokus kita adalah anak-anak kita berusaha untuk mulai cuci piring. Itu yang penting, bukan piring yang pecah yang penting. Maka pada saat kejadian itu, anak memecahkan piring atau gelas, kita tenang sebentar, tidak perlu reaktif yang, aduh kok bisa pecah, tidak perlu. Kita tenang dulu, setelah kita tenang beberapa saat, baru kita hampiri anak-anak kita dan kita katakan, terima kasih sudah menolong Bapak, terima kasih sudah menolong Ibu untuk membersihkan piring gelasmu. Ini pecah karena sabunnya terlalu licin, nah. Maka kamu perlu maju lebih dekat dengan alat pencuci piringnya, dengan tempat pencuci piringnya, supaya lebih aman. Kalau jatuh, bisa jatuhnya ke sini, nggak jatuh ke lantai dan tidak pecah. Tapi nggak apa-apa, jangan nyerah ya, besok cuci piring lagi. Nggak apa-apa, piring pecah, kita bersihkan sama-sama. Atau kalau anak terlalu kecil, sudah biar ibu yang bersihkan, biar bapak yang bersihkan. Supaya anak merasa bahwa ketika ia melakukan kesalahan, orang tuanya tetap ada untuk menolong dia dan mengajarkan bagaimana seharusnya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Kita perlu menjaga perkataan kita dan sikap kita ketika kita marah kepada mereka karena kesalahan mereka. Ketika anak-anak melakukan apa yang di luar kontrol mereka, kita perlu menjaga kata-kata kita dan sikap kita. Kita harus rem untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif karena itu bisa melukai hati mereka. Kita harus rem emosi kita supaya kita tidak cubit yang terlalu sakit. Supaya kita tidak cubit hatinya. Supaya kita tidak cubit tangannya yang itu bisa melukai hatinya. Ada satu kisah. Seorang pemuda berusia 28 tahun bercerita bahwa pada saat itu di usia dia yang 28 tahun, dia sangat marah, masih merasa sangat marah dengan bapaknya karena dia ingat waktu dia berusia 6 tahun, dia dibangunkan oleh bapaknya dengan cara menyiramnya dengan
air segayung. Dan itu kejadian pada saat dia berusia 6 tahun. Lalu dia bercerita di usia ke 28 tahun. 22 tahun kemarahan itu disimpan, yang mungkin bagi orang tua itu bukan sesuatu yang penting. Karena dia tidak bisa bangun, ya udah konsekuensinya disiram pakai air. Tetapi masing-masing anak tuh punya ketahanan mental yang berbeda. Dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata cara kita mendisiplinkan anak, jika itu tidak disertai dengan penjelasan, itu bisa mendatangkan luka hati yang disimpan anak begitu lama. Lalu bagaimana ketika terjadi bahwa anak susah bangun dan kita harus siram air? Oke, kalau itu menjadi budaya, kebiasaan atau kesepakatan antara orang tua dan anak, maka ini perlu dibicarakan. Setelah kejadian itu, orang tua harus siram anaknya pakai air segayung. Setelah kejadian itu, anak perlu diajak untuk bicara. Kenapa bapak melakukan itu? Kenapa ibu melakukan itu? Dijelaskan. Kan kita udah sepakat, kalau kamu tidak bangun sesuai dengan jam yang ditentukan, konsekuensinya kamu akan dibangunkan dengan segayung air. Ini bapak atau ibu lakukan terpaksa supaya kamu disiplin, nak. Dan sertai dengan permintaan maaf. Maaf ya, bapak harus lakukan ini. Maaf, ibu harus lakukan ini. Kami mau supaya kamu tepat waktu. Dan bapak ibu percaya, kamu akan melakukan yang lebih baik. Kamu gak perlu dibangunkan pakai air segayung lagi. Dengan kejadian ini, ibu percaya, bapak percaya, kamu bisa jadi lebih baik lagi. Lalu peluk anak kita. Ini adalah kesepakatan yang perlu dilakukan antara anak dan orang tua. Sehingga ketika setelah orang tua itu melakukan punishment atau didikan, ada penjelasan yang diberikan oleh orang tua. Sehingga anak paham mengapa orang tua melakukan itu kepadanya. Orang tua yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa masing-masing orang tua punya pola yang terbaik untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Dan satu hal yang perlu kita ingat, upaya kita untuk mendidik anak-anak kita adalah salah satunya untuk tidak menyakiti hati anak-anak kita, supaya mereka tidak tawar hatinya, supaya mereka masih punya rasa mengasihi orang tuanya dan melihat Tuhan di dalam diri orang tuanya. Kita bersyukur untuk renungan ini, dan mari kita berdoa, mendoakan kita sebagai orang tua dan mendoakan anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk renungan hari ini. Engkau menolong kami sebagai orang tua untuk senantiasa taat akan firman-Mu dan selalu belajar dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi orang tua yang seturut dengan kehendak Bapa. Sempurnakanlah Tuhan Yesus usaha-usaha kami untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Bapa, dengan tumbuh kembang mereka. Biarlah Engkau memakai kami orang tua untuk mengasuh dan mendidik mereka seturut dengan rancangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat menjadi orang tua yang terbaik dan mengerjakan perintah Tuhan. Sampai kita bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.